Bu, kali ini saya mau mencoba cari solusi untuk kesalahan saat mengambil informasi dari server DFDFERH01 pada Play Store. Ini ada apa? Nah, ini putar selama Anda menunggu. Nah, ini kesalahan dari Play Store ya kemungkinan ya. Kita coba mulai untuk bermain terlebih dahulu. Nanti kita akan berikan solusinya. Oke, sudahlah ya, 30 menit. Oke, kita keluar, kita cari solusinya ya, Bro. Masih ada kesalahan DF. Kita cari ya. Solusi Play Store bertuliskan di apa tadi ya? Di F di F DRH 01. Ini ya. Restart, bersihkan file cache Google Play Store, force stop dan hapus cache data Play Store, hapus dan tambahkan kembali akun Google, uninstall update. Oke. Kita coba untuk cara pertama, bersihkan file cache Google Play Store. Kita coba hapus cache Google Play Store. Nah, kita coba cache. Kita kelola terlebih dahulu. Kita hapus. Jadi error. Kosongkan ruang penyimpanan ya ini ya. Kosongkan dengan peningkatan kecepatan ya, kita pakai ini ya. Caranya mudah, tadi pertama adalah kita restart terlebih dahulu, setelah kita hapus cache pada Play Store nya kita coba yang kedua dulu, yaitu hapus cache pada Play Store nya atau bekas-bekas dari peramban Play Store. Dari Play Store kita coba pembersihan lanjutan untuk aplikasi Play Store. Play Store-nya kita coba Play Store. Kita coba Play Store. Enggak ada, Bro. Oh, di mana ya Play Store itu ya? Play Store. Kagak ada di sini. Play Store di sini ada nggak ya? Play Store ya. Kita coba bersihkan Play Store-nya. Ah, ini Play Store, kita hapus data terpilih. Oke. Lalu kita coba masukkan Play Store-nya lagi. Teng-teng. Cet. Cet. Oke, bisa ya, Bro. Oke, bisa. Oke, guys. Jangan lupa like, subscribe, dan share.